Assalamualaikum sahabat Kak Supri. Kali ini Kak Supri berkunjung lagi ya ke rumahnya Bang Wasis. Beliau adalah seorang yang ya saya sebut ya sebagai orang yang sangat kreatif ya. Selalu memanfaatkan benda-benda bekas disulap menjadi benda-benda berkualitas. Kali ini beliau menanam lagi dengan tanaman yang berbeda, yaitu ini sawi nih ya. Beliau akan menanam sawi dengan media benda bekas seperti ini ya. Ini adalah apa? Kalau kita lihat ini adalah botol bekas yang tengahnya ini dikasih lubang. Lubangnya berjumlah 2 lubang ini ya. Nah, 2 lubang yang dalamnya ada airnya. Airnya tujuannya supaya tanaman ini selalu terbasahi oleh air. Nah, teman-teman, yang unik lagi, air ini akan selalu mengalir, 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 dan akhirnya juga bermanfaat bagi si hewan. Nah, di sini beliau juga menanam atau memelihara banyak sekali ikan lele. Nah, kali ini ketika air ini dari atas di sini masuk nanti ya, kalau sudah dipasang pompa ini ya, dari sini mengalir ke sini seperti video pertama kemarin yang di tanaman kangkung, kemudian ini di tanaman apa sawi seperti ini juga mengalir, 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 hingga akhirnya nanti turun di sini, akan turun lagi ke kolam ikan tadi. Wow, keren banget dan ekspektis banget ini ya. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mempraktekkan dan ingin membuatnya, ini caranya seperti tadi ya. Untuk video lengkapnya yang kemarin beliau buat dari mulai proses pembuatan akan tayang seminggu lagi. Sekian dari Kak Supri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.